Bahan dasar yang diperlukan adalah pelalang kuin. Wesh. Pelalang kuin, tiup menghantar, satu tabung uji, serbuk yeast, air kapur dan larutan glukosa. Langkah pertama, masukkan air kapur ke dalam tabung uji. Seterusnya, masukkan 150 cm padu larutan glukosa ke dalam kelalang kuih. Kemudian, campurkan 5 spatula yeast ke dalam kelalang kuih. Dan goncangkan. Lepas itu, tiup menghantar disambungkan dari tabung uji ke kelalang kuih. Biarkan selama beberapa minit. Didapati campuran larutan glukosa dan yeast menghasilkan buih yang banyak dan mengeruhkan air kapur. Air kapur menjadi keruh kerana kehadiran gas karbon dioksida. Bagaimanakah proses penguaian berlaku? Yeast menghasilkan enzim dan mempercepatkan proses penguaian terhadap glukosa, lalu menghasilkan etanol dan membebaskan karbon dioksida yang mengeruhkan air kapur. Di manakah etanol? Etanol berada di dalam kelalang kuih. Ia ditulingkan secara proses penyulingan. Sekian. Diharapkan penerangan kami dapat meningkatkan kefahaman anda. Terima kasih. Bye. Sekali lagi. Sekali lagi.